was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Legenda Indonesia Hetty Koes Endang mau berehat dan enggan lagi mengadakan konser pada masa akan datang. Kata Hetty, sepanjang penglibatannya sebagai anak seni, dia sudah terlibat dengan puluhan konser selain menghasilkan sebanyak 150 buah album. Justru baginya, dia lebih senang melihat perjalanan artis muda yang kini semakin ramai mula mencipta nama dalam industri seni. Saya sudah 53 tahun dalam dunia hiburan, saya sudah penat, bagilah kesempatan kepada semua orang dan orang muda, biarlah saya jadi pemerhati sahaja. Apalagi yang saya mahukan, saya telah lakukan semuanya sepanjang kerjaya, katanya. Hetty bercakap demikian ketika sesi bertemu media Malaysia yang berlangsung secara atas talian sempena mempromosikan konsert After Hour with Hetty Koes Endang. Bagaimanapun, menurut penyanyi lagu Kasih ini, dia sedia menerima undangan menyanyikan sekiranya ia melibatkan program kebajikan. Saya hanya menolak konsert yang berbentuk komersial sahaja jika acara amal saya masih boleh terima. Perkara itu lebih membuatkan saya rasa senang. Ia juga merupakan satu tanggung jawab apabila terlibat dengan acara sebegitu jelasnya lagi. Sementara itu, berkongsi tentang rahsia dia terus menjaga stamina dalam nyanyian, kata Hetty, semua ini datang dari hati sendiri selain sentiasa menjaga kesehatan diri. Semua itu datang dari hati, apa yang penting adalah tetap terus berkarya, karena itulah yang akan membuatkan kita sentiasa ada dalam industri seni, jelasnya lagi. Konsert AK bakal berlangsung di Pusat Convention Shah Alam Selangor pada 24 Februari nanti. Pada malam berkenan, penyanyi Nakiu turut tampil membuatkan persembahan dan bakal menghiburkan peminat dengan beberapa lagu duet. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.